Berdasarkan surat edaran Dirjen Imigrasi nomor 103 GR0101 tahun 2021, ada beberapa kriteria warga negara yang masih diizinkan masuk ke wilayah Indonesia di masa pandemi. Beberapa di antaranya adalah pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait kunjungan resmi pejabat asing setingkat menteri ke atas, serta pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Berikut kriteria warga negara asing yang masih dibolehkan masuk ke wilayah Indonesia.